saya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol di sini ya, ya. Mas ya. Enak sambil duduk. Oh, iya. Siap berarti. Nah, Mas Yahya. Oke. Okay. Ini saya tuh ketitipan banyak sekali pertanyaan. Jadi, kenapa sih Sarung BHS apa tidak mengeluarkan produk-produk lamanya? Basicnya adalah sutra, kunsil. Apa sih bedanya 4210 begitu? Satu-satu dulu ya. Oke, okay, siap. Nah. Oke, okay, yang pertama tadi tentang sutra ya. Ini memang banyak sekali pertanyaannya. Pertanyaan yang masuk ke kami dan sebagainya terkait tentang produk sutra ini. Ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi pertimbangan kami. Yang satu itu terkait dengan suplai. Jadi benang sutra yang seperti dulu, karena kami ini produsen, kami harus menjaga kualitas tuh. Antara satu waktu dengan yang lainnya harus keterlanjutan tuh. Tetap sama, tidak boleh berubah begitu ya. Nah, ketika ini permasalahan negara suplai, akhirnya sudah tidak bisa keluarkan produk kita lagi. Yang kedua, banyak sekali masukan dari apa namanya para tokoh agama dan sebagainya terkait. Ya, ini masuknya khilafiyah gitu ya. Tetapi sepanjang yang kami pahami, yang tidak diperbolehkan untuk laki-laki itu adalah yang full sutra. Oke. Okay. Gitu ya. Sementara produk-produk BHS itu dari awal itu spansik. Nah, apa itu spansik? Spansik ini adalah kalau yang tidak boleh itu yang serat alam murni. Oke. Okay. Gitu ya. Sementara punya kita itu adalah sudah sintetik sebenarnya. Oh, okay. Jadi kadar sutranya kalau mungkin dibilang sudah di bawah ya mungkin sekitar di bawah 70%. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita sudah hadirkan benang-benang yang premium yang bisa memberikan tidak menghilangkan makna keindahan dari sarung yang dihadirkan. Gitu, Mas. Seperti Mas Rais itu ya. Salah satunya itu, tapi selama kita akan terus berimprovisasi, menyediakan research and development untuk pengembangan produk ini sehingga kita selalu menghasilkan produk-produk yang terbaik. Itu teman-teman jelas sekali ya, jadi kenapa sih yang dulu spansil itu sudah tidak ada. Saya kira itu perkembangan seiring berkembangnya zaman, teknologi, supply-supply bahan baku dan segala macam. Pertimbangannya sangat panjang dan agak komprehensif ya. Jadi tidak adalah istilah yang lain-lain. Nah, ini kalau pertanyaannya spesifik, sebenarnya yang spansil itu sudah ya, tidak diproduksi lagi ya? Sampai sekarang kita sudah. Sudah. Tetapi di lapangan mungkin teman-teman masih temui. Jadi iya, masih banyak kan? Jadi perburuan. Jadi teman-teman di beberapa lokasi itu masih ada, mungkin di pedagang dan sebagainya masih menyimpan, entah untuk koleksi pribadi atau mungkin untuk kolektor begitu ya, karena sudah banyak mereka ini kayak sebuah yang langka gitu. Iya benar tuh, karena memang banyak tuh pertanyaannya, sebenarnya diproduksi apa enggak, jangan-jangan diproduksi terus diumpetin gitu ya? Iya, sedikit-sedikit dikeluarinnya gitu ya. Ternyata enggak ya. Itu udah terjawab tuh teman-teman. Nah, ini udah kadung di pasaran itu ya, ada masih ada sutra-sutra itu. Apa yang membedakan 210, 410? Kode apa sesungguhnya? Iya. Memang dikenal kalau BHS itu setiap motif punya kode, punya kemudian punya sampai benangnya pun diekspos begitu ya. Jadi ada tulisannya kalau di yang lama-lama itu ada 210, ada 140 gitu ya. Itu sebenarnya kode benang saja sih. Oh, kode benang, identifikasi produk saja ya. Cuman kan teman-teman kadang para kolektor itu punya, saya nggak tahu apa ya, semacam cerita-cerita yang terhindar begitu. Punya analisanya masing-masing ya. Masing-masing gitu ya. Yang menyebut bahwa ini sutranya paling asli, ini paling bagus, 140, 210 gitu ya. Betul. Ini mungkin dikumpulkan pengetahuan tentang BHS bisa sampai SKS. Iya betul. Jadi kalau dibukuin itu tebal banget tuh. Nah, sekarang ini saya lihat Mas, perkembangan sarung BHS ini kan semakin responsif. Ya. Okay. Satu, di satu sisi saya senang juga dan masyarakat senang juga, ada berbagai macam tipe yang ditawarkan oleh kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menikmati dan terjangkau sesungguhnya. Yeah. Nah, ini perkembangan ini dimulainya sejak kapan ya? Jadi begini, artinya kita sarung BHS itu kan memang
awalnya adalah alat tenun bukan mesin, gitu ya. Nah, alat tenun bukan mesin seperti saya ceritakan tadi, itu proses pengerjaannya agak lama, gitu ya. Sementara permintaan atau mungkin permintaan pasar lah dalam hal ini itu kan terus meningkat seiring waktu, dan kita tidak akan bisa mengejar itu, gitu ya. Akhirnya kita mulai masuk ke segmen. Jadi kalau dulu itu kita belum kelas-kelaskan dulu ya, sampai dimulai 2017 kan mulai muncul yang namanya masterpiece, signature, kemudian royal. Jadi untuk kelas ATBM itu ada di kelas ini. Masterpiece, signature, royal. Ini harus dihafalkan, nanti keluar di ujian. Itu produk knowledge pertama saya tuh. Oh gitu ya. Cium sarung BAS bolak-balik. Oke. Nah, kemudian ada yang kita mulai hadirkan untuk istilahnya? Menggabungkan antara teknologi dan karya seni, gitu ya. Jadi kalau karya seni ini dan teknologi digabungkan, pasti akan menghasilkan sebuah keindahan, begitu ya. Nah, kita keluarkanlah yang namanya excellent. Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Gitu ya, ada kelas-kelas excellent seperti yang saya pakai ini, kemudian masing-masing ada motifnya. Kemudian pada tahun 2018 ya, kita keluarkan yang kelasnya klasik. Itu secara ini lebih affordable secara harga, bisa menjangkau lebih kuat lagi ke pasarnya. Terus kemudian kita keluarkan lagi setelah itu adalah Cosmo. Cosmo ini yang saat ini itu entry levelnya, gitu ya, entry levelnya dengan motif-motif yang mungkin motif basic kalau kita bilang ya, kotak-kotak atau polos begitu ya, tetapi sudah semakin dimati oleh anak-anak yang muda, karena anak-anak muda biasanya sukanya yang simple, gitu ya, yang tidak terlalu rame seperti yang saya pakai ini. Mungkin ada juga yang minat seperti ini, tapi yang simple juga kita hadirkan, gitu ya. Sampai 2 tahun kemarin kita keluarkan yang namanya Infinity. Infinity ini maksudnya yang terbaru dari kita, gitu. Jadi kita mulai produk tuh. Ya, diversifikasi produknya, terus semakin memperjelas kelas-kelasnya masing-masing, gitu. Dan tentu saja juga semakin bisa agar lebih luas diterima oleh masyarakat. Betul. Karena karakteristik, kemampuan, ekonomi, dan segala macam tuh kayaknya. Nah, kalau ini kan saya lihat perkembangannya ingin mengarah ke pasar internasional ya. Betul. Dari mulai tagline, kita lihat iklan-iklannya menggunakan orang bule. Apa targetnya, Mas? Iya, jadi memang begini, sebenarnya sarung BHS ini sampai sekarang pun sudah di ke mancanegara begitu ya. Jadi mulai dari Afrika, Djibouti, kemudian di Jeddah, di Saudi Arabia, itu sudah sebenarnya sudah cukup populer begitu ya. Ya, itu bahkan banyak, saya dulu pernah dapat cerita dari almarhum Syekh Ali Jaber, ketika berkunjung ke tempat kami silaturahmi, itu juga menyampaikan hal yang sama. Kesini beliaunya, ayah saya juga pakai sarung BHS, gitu. Kan kita dapat foto juga itu Perdana Menteri Somalia pakainya BHS dan menjadi souvenir kenegaraan. Itu luar biasa begitu. Nah, maka ini kita harus bangga produk-produk yang ada di kita ini menjadi, jangan sampai menjadi kayak dulu ceritanya tali jaipong dimiliki oleh negara lain dan sebagainya. Maka kita ingin tunjukkan produk-produk lokal ini juga akan mampu bersaing ke mancanegara. Itu seperti itu. Nah, salah satunya apa? Kita memperbaiki dari sisi kualitas iklan, sisi kualitas foto dan sebagainya. Kenapa kok bule? Itu banyak juga yang nanya, kenapa kok banyak yang bule dan sebagainya begitu ya. Jadi memang itu standar lah. Jadi kalau misalkan produk itu ternyata dengan menggunakan model-model seperti itu ingin membawa, ini bukan lagi produk lokal ini, sudah dikonsumsi oleh
internasional gitu. Sama juga dengan tagline. Sebelumnya ada lambang keunggulan mutu. Ini orang Somalia kan agak susah ngomong kan. Yang sama. Nah, sekarang kita pakai tagline baru tahun kemarin kita launching itu kira-kira di awal bulan Januari ya. Itu adalah The Art of Craftsmanship. Masih agak susah tapi ini dalam rangka kita untuk membangun image kita sudah siap untuk ke internasional. Ya, saya sepakat tuh bahwa sarung BAS ini memang sudah mestinya, karena kita nggak bisa temuin sarung seatraktif, sebagus, sekualitas KBS di negara-negara lain sesungguhnya. Apalagi perkembangan zaman, acara-acara kenegaraan juga pun sebenarnya menggunakan sarung BHS gitu ya. Betul. Mas, ini sarung apa BHS itu udah generasi keberapa? Sekarang kita mungkin di generasi kedua. Generasi kedua ya. Pertama 1953. Nah, tanda tangannya itu memang tanda tangannya asli ini ya, founder ya, founding fathernya ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan itu mas, saya pengen cerita sedikit karena ini juga jadi masalah nih. Ya mas, cerita soal tanda tangan nih. Ini jadi pertanyaan serius bagi apa namanya pelanggan lah ya, bagi customer. Bagaimana sih ceritanya hilangnya tanda tangan ini? Sebenarnya bukan hilang gitu ya, tanda tangan itu tetap ada, cuman seiring dengan fitur gitu ya. Jadi kalau misalkan kelasnya ATBM-an, itu fitur tanda tangannya pasti tetap ada. Seperti ada di belakang kita ini, itu kelasnya ATBM. Jadi ATBM tadi apa? Masterpiece, signature sama, ya, sama, itu akan ada semuanya tanda tangannya. Sementara kelas-kelas di bawahnya yang dengan perpaduan teknologi dan ini itu sudah tidak ada. Jadi kalau teman-teman masih dapat tanda, pengen dapat tantangan, nanti dicari yang kelasnya ATBM. Artinya dulu kayak klasik itu kan ada tanda tangannya ATBM? Bukan. Oh bukan. Jadi ini apa namanya, kita mapping barunya itu di siaran tahun 2022 kalau nggak salah ya, 2022 kita mulai fitur nih. Jadi kalau misalkan, karena itu tadi, pengguna BAS ini kan beragam, jadi kalau misalkan kita nurutin yang kelas bawah, ya kita keluarin kelas bawah aja, beberapa ada yang ini ngapain BAS keluarin harganya jadi murah nih, itu gitu. Maka ketika mereka membeli dengan kelas BAS yang ada di bawah, ya fiturnya seperti itu, gitu ya. Mulai dari motif, mulai dari kelengkapan-kelengkapannya akan seperti itu. Iya, fasilitas-fasilitas yang melekat. Begitu, fasilitas yang melekat. Dan itu wajar biasanya. Nah, sama ini mas, saya tuh di lapangan juga bertemu dengan misalnya BAS itu ada gold, ada apa namanya silver, ada di bawahnya apa bronze, lalu di bawahnya lagi, itu sebenarnya ada apa enggak? Iya, ini soalnya lebih susah daripada soal. Dan itu selalu diomongin tuh. Betul. Ini bagian dari edukasi ya. Jadi kenapa kok harus ada kelas-kelas? Misalnya itu sebenarnya kelas grade ya. Karena dulu ada juga pedagang yang menjual kelas silver lebih mahal dari kelas gold. Ya. Jadi BAS ini kalau yang tadi, sorry, tadi kan ada masterpiece, signature, royal, excellent, classic itu adalah di kelasnya gitu ya. Kemudian ada grade-nya juga. Ada grade-nya itu ada 4. Yang pertama adalah gold, ya. Jadi itu biasanya di label jahitnya itu warnanya warna emas, gold, ya. Di kemasannya juga warnanya emas gitu ya. Lengkap semuanya itu dengan atribut emas. Kecil kadang ada hang tag, ada ini itu emas gitu ya. Kemudian ada di bawahnya grade kedua, itu namanya silver. Nah, apa perbedaan gold dan silver itu kadang-kadang kita nyarinya susah gitu ya. Yang jelas dia ada cacat minor. Cacat minor gitu ya. Cacat minor itu bisa jadi dan nyaris nggak kelihatan sebenarnya. Saya kesusahan ya, gitu ya. Tapi teman-teman kita itu pemeriksaannya sangat berlapis. Jadi mereka QC-nya berlapis supaya kita benar-benar bisa menghadirkan sebuah produk yang benar-benar premium dan juga berkualitas tinggi. Gitu begitu. Jadi ada gold, ada silver, kemudian di bawahnya lagi ada bronze. Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS
ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, Puncak Pencapaian Karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Bronze ini ya, bronze gitu ya. Jadi itu mungkin juga ngikuti warna labelnya dan sebagainya ya. Ada yang terakhir di bawahnya itu kubar. Tadi kubar ini jumlahnya cukup minimal, sedikit ya. Kalau jumlahnya banyak saya yang khawatir. Jadi perbedaannya ada salah ini manajemen. Iya betul gitu. Jadi ini perbedaan itu saja, di pasar ada barang itu, tetapi jumlahnya juga terbatas gitu ya. Dan salurannya juga terbatas. Dan itu saya pikir teman-teman, menurut saya aspek fairness-nya dari BHS. Ya, jadi ya, dia tuh memberitahu, menginformasikan. Jadi kalau di zaman modern ini kan semuanya terlihat. Ya, jadi ya, lebih fair terlihat bahwa ini bronze, ya ditulis begitu gitu kan. Ya, ya. Nanti kupernya saya lihat sih, memang saya belum pernah tuh dapat yang kuper, yang bronze saya pernah dapat. Ya, tapi cuman menurut saya sih masih layak dipakai lah. Dan itu memang ya sedikit sekali, dan jarang sekali gitu ya. Sebenarnya kalau di kelayakan pakai semua layak pakai, iya, gitu ya. Cuman mungkin atributnya tadi yang akan berkurang, itu begitu. Gitu Mas Fahmi. Iya. Kalau yang goyor ini kan baru ya Mas? Yang goyor baru. Jadi kita dan memang lebih gede ya size-nya. Size-nya lebih gede. Size-nya lebih gede, tapi insya Allah kita akan hadirkan juga size-nya yang ada dua size. Oh, yang goyor. Yang goyor ada dua size. Kawung lah ya kalau iya, iya. Kelasnya ada di kelas royal. Iya, royal. Jadi nanti akan ada dua option pilihan, apakah memakai yang ukuran jumbo gitu ya. Biasanya kalau porsi badan kita agak lebih besar enak yang jumbo tuh gitu ya. Tapi kalau misalkan yang standar-standar begitu, kayak saya standar aja gitu, itu pakai yang normal aja udah cukup gitu. Okay. Dia sangat enak adem dipakai dan itu tadi. Yeah. Dengan kelengkapannya akan sesuai gitu. Mas, saya dengar nih, BHS tuh bisa pakai nickname. Ada hari itu banyak toko bangsa tuh. Oh. Jokowi gitu saya. Oh, bisa dimasukkan begitu. Itu fasilitas apa hanya ya toko bangsa aja gitu kan? Iya, yeah, itu memang kita buatkan khusus gitu ya. Ini tahun 2019 metrame ini Mas. Oh iya, oh gitu. Jadi semua capres itu kebetulan ketika itu berlaga, mereka ini kan bagaimanapun juga adalah anak terbaik bangsa kita gitu ya. Kita mengapresiasi setiap apa namanya semua capres dan cawapres ketika itu, kita buatkan special edition gitu ada ya. Namanya ada namanya, jadi ada BHS Jokowi, kemudian ada BHS Prabowo, BHS Sandiaga Uno, terus Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf kan selalu pakai BHS dari dulu kan gitu. Nah, itu sebagai apresiasi dari kami, bisa kami berikan gitu ya. Dan insya Allah tahun ini siapapun capres-cawapresnya, yang penting BHS sana. Pokoknya mau caleg pun ditulis di situ kan? Mau caleg dan sebenarnya mungkin nanti akan ada filter gitu. Oke. Nah itu menarik tuh teman-teman, karena sangat eksklusif dan privacy, apa private ya buat kita. Betul, betul. Jadi saya aja belum kesampaian pengen bikin HF gitu ya, Hulful Fahmi. Nah, ini perkembangan terakhir mungkin perkembangan sarung BHS untuk merespon pasar ya, yang semakin menurut saya sih semakin didominasi oleh BHS sesungguhnya. Nah, tinggal apa perkembangan dan strateginya apa? Ya, jadi begini, sekarang ini memang konsumen berubah, ya, pola belanjanya juga berubah. Kita mencoba hadir mulai ranah offline, ranah digital. Oh, okay. Gitu ya. Jadi benar, kita hadir ada di official store, semua marketplace kita ada. Terus kemudian ada juga di beberapa lokasi itu kita ada outlet rujukan, gitu ya. Semuanya bisa diakses di sarung bhs.co.id. sebagai tambahan bahwasanya informasi gitu. Karena perilaku orang udah ganti Mas. Kalau dulu biasanya orang baru di outlet dia baru nanya-nanya, sekarang orang ke outlet bawa foto. Iya, ini yang ini. Oh, enggak ada gitu. Nah, ini udah berubah karena memang perilaku orangnya sudah berubah dan kami semakin mendekatkan ke sana. Gitu. Ya. Mas, kapasitas produksi kok kayaknya enggak habis-habis ya? Ya tentu kalau semua kapal seperti sedikit itu pasti ada batasan kemampuan dan semuanya itu pasti ada, karena
apalagi BHS nih, jumlahnya mesti akan semakin limited karena tenaganya itu kan juga terbatas. Mereka suruh genjet sampai 20. Memang makanya saya penasaran tuh untuk APBN karena saya dengar ya paling sebentar aja 2 minggu bisa sampai 1 bulan juga. Artinya target-target produksi itu kan juga jadi persoalan ya kalau kayak CIA itu agak jarang, kemudian memang sih ada beberapa yang kayak warna khusus hitam itu menjadi agak jarang. Nanti pilihannya satu satu dus satu kodi itu apakah berbagai macam. Nah itu mengantisipasi itu bagaimana ya? Kan lama banget ya. Betul, jadi memang kita perkuat dengan selalu menghadirkan motif-motif baru. Adanya motif-motif baru supaya orang tidak melakukan, ada bosen begitu. Terus ada scene untuk tadi salah satunya yang kalau dulu itu dengan satu setengah bidang gitu ya, kita hadirkan satu bidang supaya nenunya lebih cepat. Gitu. dan ini nenunya perlu detailing memang ya. Betul, jadi sampai rumusnya pun ada gitu, kapan dia harus ngintip. Dan itu komputerized kayaknya rumusnya itu, apa saya lihat printingan gitu ya. Rumusnya komputerized, tapi ngerjanya tetap handy. Dan itu yang tadi disampaikan bahwa BAS itu perpaduan antara seni ya, seni yang dikombinasikan, yang dihadirkan dalam sebuah sarung, maka jadilah sarung BAS. Wah, ini seru banget obrolan kita ini, kayaknya udah agak panjang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Mas Yahya sudah menerima saya, perspektif saya, dan buat teman-teman ini pokoknya ada di officialnya BHS dari mulai live TikTok, kemudian apa namanya info-info produk sampai produk rujukan ada di webnya BHS ya. Paling itu saja obrolan kita teman-teman dengan Mas Nur Yahya. Mas Nur Yahya ini marketing manajernya Sarung BHS. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih Mas Yahya. Salam perspektif saya.